Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Welcome back to my channel Inspektor Giken. Oke, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara pasang Giken di Redmi 9C. Seperti apa untuk caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke videonya, dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Giken. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama ya teman-teman. Untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke dalam pin komentar video ini. Kemudian kita pilih link Giken-nya. Kita klik seperti ini, maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Mediafire ya teman-teman. Kemudian kita klik download. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Kemudian kita lanjut untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, kalian like video ini. Kemudian kalian subscribe ya teman-teman. Kita aktifkan loncengnya di semua ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Giken-nya ya, teman-teman. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Giken-nya ya, teman-teman. Oke, ini dia untuk penampakan dari Giken-nya ya, teman-teman. Giken ini tidak menggunakan config ya, teman-teman. Karena di Redmi 9C belum support untuk install Giken yang 30. Karena di Redmi 9C kita belum support untuk menginstal Giken yang 64-bit. Oke, kita akan coba ngambil beberapa sampel foto ya, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Nantikan Giken dan config lainnya masih di channel Inspektor Giken.